Oke, Brian, kali ini saya sudah di depan venue atau tempat acara Kalsi Selected Stakeholder Gathering 2023, tepatnya di Green Savannah Central City di Bogor, Brian. Nah, ada produk merek apa dan bagaimana keseruannya? Ikuti terus videonya, Brian. Let's go! Oke, Brian, nah kali ini saya sudah berada di dalam venue tempat Kalsi Stakeholder Gathering 2023. Nah, di samping sini ada beberapa produk yang di highlight, seperti ada sepatu bola juga, dan juga ada sepatu futsalnya. Nanti kita akan cek satu persatu di displaynya masing-masing. Nah, langsung aja kita ke sepatu bolanya terlebih dahulu, Brian. Di sini, Brian. Ini dia sepatu bola yang terbaru dari Kalsi. Yang paling atas ini seri Voltric Trivelia. Nah, Voltric sendiri itu adalah silo. Nah, Trivelia ini ada yang grid paling atas yang berbahan kulit, terus ada juga bawahnya itu ada seri Elite, dan paling bawahnya lagi ada seri Premium. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut, Bro. Nah, ini yang pertama atau pegang ini ada sepatu bola seri Voltric Trivelia Lea Soccer. Nah, ini tersedia dua warna. Ada warna black gold seperti ini, warna black goldnya. Nah, untuk sepatu ini sendiri menggunakan bahan leather atau kulit, yang dimana untuk outsole-nya seperti ini ya. Outsole seperti ini menggunakan teknologi speed frame, jadi untuk kecepatan dan juga cocok buat kalian di posisi penyerang, Bray. Ini tersedia dua warna, ada warna hitam dan juga warna putih. Ini ada dua warna, warna hitam dan juga warna putih. Untuk kosongnya sama juga, ini yang berbahan kulit atau yang seri leanya. Nah, untuk selanjutnya ini yang seri elitnya, sama ini yang Trivelia seri elit. Jadi untuk seri elitnya ini menggunakan bahan knitting, jadinya lebih ringan dan juga lebih ngefit di kaki kalian, terasa lebih ringan dan juga lebih enteng. Nah, sepatu ini bisa dibilang sepatu paling lentur juga di sepatu Kalsi. Nah, ini detailnya seperti ini, Bro. Paling lentur juga. Nah, cakep banget. Ringan juga. Ringannya mungkin bisa sampai 200 gram ya. Ini sepatunya paling ringan. Tersedia dua warna. Ada warna hitam dan juga warna putihnya. Nah, ini. Terus kita lanjut yang seri premnya. Ini yang seri premnya. Tersedia tiga warna ya. Ini yang seri premnya. Ini warna pertama ada warna gold merah. Terus ada juga warna kuning hijau putih. Dan yang terakhir ini ada warna terakhir, ada warna merah. Nah, seperti ini. Nah, untuk ini dibanderol dengan harga Rp389 dirilis pada bulan Juni 2023. Itu yang seri premnya. Oh iya, tadi untuk yang seri leanya ini dibanderol dengan harga Rp539 aja, Bray. Dan dirilis pada bulan Juni 2023 untuk yang seri leanya. Oke, kita lanjut yang di seri bawahnya. Ini ada seri Spectre FG. Nah, untuk Spectre FG ini bisa lihat ini adalah rilisan terbaru juga dari Kalsi, yang dimana untuk lacing sistemnya jelas berbeda dengan sepatu yang lainnya, yang dimana untuk lacing sistemnya ini di samping seperti ini, dan juga untuk bagian atasnya ada sinyal Kalsi. Untuk uppernya sendiri ini menggunakan bahan knitting ya, pastinya lebih lentur, lebih ringan dan juga lebih nyaman saat kalian gunakan bermanuver di atas lapangan, Bray. Nah, warna hitam seperti ini lentur juga ya, banyak lentur juga, ringan juga. Nah, ini ada sepatu futsalnya juga. Nah, untuk sepatu futsalnya seperti ini ya, ini sepatu futsalnya, Bray. Ini untuk yang futsalnya, untuk outsole-nya seperti ini, menggunakan bahan rubber atau karet, pastinya lebih ngegrip saat kalian gunakan di atas lapangan, jadi tidak licin ya, lebih ngefit juga di kaki, Bray. Ini ada warna, tiga warna. Untuk yang seri ini ada tiga warna, seri Spectre ID Elite. Yang seri elitnya ini yang pertama ada warna biru, terus ada juga warna hitam dan juga warna hijau. Nah, warna hijau seperti ini. Oke, kita lanjut lagi, Bray. Ini dia yang di highlight atau yang sepatu sorotan pada launching kali ini. Ini ada di seri Voltric seri Imperior. Nah, Imperior ini ada yang seri sepatu bolanya dan juga sepatu futsalnya, Bray. Ini sepatu futsalnya, yang dimana ini menggunakan bahan knitting juga di bagian uppernya, tentunya lebih ngefit digunakan. Sepatu ini dirilis pada bulan Agustus 2023, banderolnya Rp539 aja, Bray. Nah, untuk outsole-nya seperti ini. Nah, ini menggunakan bahan knitting juga, dan untuk kolarnya sendiri ini seperti ini ya, bisa dilihat. Nah, untuk kolar seperti ini membantu buat kalian untuk
menggunakan sepatu ini lebih enak dan juga tidak terasa lebih sulit untuk masuknya karena di bagian sininya terbuka seperti ini. Jadi nanti cara menggunakannya lebih enak juga, Bray. Oke, kita lanjut yang di bawah ini, Bray. Ini ada seri sepatu bola. Sepatu bola seri Voltrek Genesis Soccer Elite ya. Ini seri elitnya. Jadi ada elitnya dan juga ada premnya. Ini seri elitnya tersedia 3 warna juga. Ini dirilis pada bulan September 2023 dibanderol dengan harga 569 aja. Nah, ini ada warna biru, terus ada juga warna warna oranye dan juga ada warna hijaunya, hijau hitam seperti ini, Bray. Nah, ini dan juga ini warna oranye-nya. Ini yang seri elitnya. Ini ada sepatu futsalnya juga. Oke, Bray, kita lanjut di sebelah sini. Ini dia ada sepatu futsal seri Voltrek Genesis ID Elite. Ini seri elitnya, sepatu futsalnya. Nah, sepatu ini dibanderol dengan harga 569, dirilis pada bulan September 2023. Ada 3 warna juga ya. Ini seri elitnya. Nah, yang di bawahnya ini yang seri premnya, Bray. Nah, untuk seri premnya ini juga tersedia sepatu bola dan juga sepatu futsalnya. Untuk sepatu bolanya ini dirilis pada bulan September dibanderol dengan harga 439. Ini sepatu bola dan juga yang ini sepatu futsalnya. Ini sepatu futsalnya dan juga ini sepatu bolanya, Bray. Nah, untuk kombinasi warnanya juga sama. Untuk harganya juga sama-sama yang seri premnya ya. Voltrek Genesis SC Prem, ada yang Prem dan juga Elite, untuk yang Elite yang tadi. Oke, kita lanjut di bagian bawahnya. Ini ada sepatu Basilix SC atau sokernya untuk sepatu bolanya. Sepatu ini dirilis pada bulan Juni 2023. Banderolnya 369, nggak sampai 400, murah banget, Bray. Bisa dilihat untuk desainnya cakep banget, untuk osolnya seperti ini. Nah, sepatu ini ada warna yang bagus juga, untuk warna yang putih pinknya ini, menurutku ini bagus banget. Nah, ini warna putih pinknya. Nah, asalnya seperti ini juga, dan juga ada warna hitamnya, untuk warna hitamnya seperti ini, Bray. Nah, ini juga ada sepatu futsalnya, untuk sepatu futsalnya di bawah ini. Untuk sepatu futsalnya juga sama, dibanderol 369, dirilis pada bulan Juni 2023. Udah ada misalnya ya, tentunya lebih nyaman dan juga lebih empuk, Bray. Oke, kita lanjut di bagian bawahnya, Bray. Nah, ini ada sepatu seri Torrent SC atau sepatu bolanya seri Torrent-nya. Ini tersedia 3 warna juga, ada warna hitam. Terus ada juga warna putih. Ada juga warna ini, warna hijau ya. Ini warna hijaunya. Seri Torrent. Untuk osolnya ini menggunakan osol terbaru dengan teknologi Speed Frame. Nah, dibanderol dengan harga 389, dirilis pada bulan Juli 2023. Ini ya, ini Juli 2023, Bray. Bagus banget warnanya, warna putih. Ini juga ada sepatu futsalnya. Untuk sepatu futsalnya sama, banderolnya sama dan warnanya juga sama. Ini untuk warna putihnya. Torrent ID atau yang seri sepatu futsalnya. Oke, kita lanjut lagi, Bray. Kita lanjut lagi di sebelah sini. Ini ada seri Forza. Ini seri Forza lanjutan dari sebelumnya. Ini yang terbaru, tentunya dari desainnya baru juga, dari bahannya juga lebih ringan dan juga lebih nyaman, Bray. Ini dirilis pada bulan Juli 2023, banderolnya 289, enggak sampai 300 saja udah dapat seri sepatu Forza dengan yang desain terbaru. Ada dua warna, warna hitam dan juga ada warna putih. Untuk warna putihnya ini lebih cakep ya. Kombinasi warna putih, hitam dan juga gold ini menarik banget. Cuma 289, dirilis pada bulan Juli 2023. Oke, kita lanjut lagi, Bray. Nah, sebelah sini ini ada sepatu special edition Legacy Soccer Lea atau special edition dengan Andretani, Bray. Ini bentuknya 569. Untuk bahan uppernya menggunakan bahan kulit ya, di bahan bisa dilihat ini bahannya kulit dan juga ada bagian mesh atau bahan mesh di bagian sampingnya nih. Jadi terasa lebih ringan meskipun kulit, tetapi lebih ringan, Bray. Untuk di bagian belakang ada tulisannya AA atau Andretani. Terus untuk osolnya juga menggunakan osol terbaru. Nah, ini osolnya dari sepatu Andretani dengan teknologi Speed Frame juga. Tentunya lebih ringan dan juga lebih aman dan nyaman juga. Next, di bagian bawahnya ini ada sepatu futsalnya dari seri Forza. Dari seri Forza terbaru ini ada seri futsalnya. Untuk warnanya sama, warna putih dan juga warna hitamnya. Ini untuk warna hitamnya. Dan juga untuk warna putihnya seperti ini, Bray. Sama dengan sepatu bolanya untuk warnanya, cuma beda di osolnya aja. Untuk osolnya seperti ini ya, untuk yang sepatu futsalnya. Oke, kita lanjut lagi di seri yang satunya. Ini ada seri Gamefire SC, dirilis pada bulan Agustus 2023,
dibanderol 339. Nah, sepatu ini unik banget ya, karena apa? Karena menggunakan bahan kolar atau menggunakan bahan kniting, tetapi harganya nggak sampai 400, cuma 339 aja. Nah, bisa dilihat untuk detailnya, cakep banget warnanya, dan juga untuk uppernya menggunakan bahan TPU sintetis, dan juga untuk kolarnya menggunakan bahan kniting, pastinya lebih ngefit. Bahan kniting atau ada kolarnya cuma 300 ribuan aja. Ini tersedia 3 warna, ini ada warna coklatnya, terus ada warna hijau seperti ini, Bray. Dan juga ada warna hitam. Nah, ini warna hitamnya. Nah, cuma 300 berapa tadi? Cuma 339 udah dapat sepatu yang ada kolarnya seperti ini. Cakep banget, patut kalian nantikan. Nah, untuk dibanyak lagi ada sepatu futsalnya juga. Untuk yang seri ini tadi ada sepatu futsalnya. Untuk bandrolnya sama juga, dirilis pada bulan Agustus juga. Ini talinya hanya buat display ya, nanti bakal diganti untuk tali yang lebih bagus dan juga nggak panjang seperti ini, Bray. Untuk kosolnya seperti ini ya, untuk kosolnya tersedia 3 warna juga, Bray. Oke, kita lanjut di bagian bawah sini. Ini ada seri sepatu bola, seri Cruiser Soccer ya, dirilis pada bulan Oktober. Ini cuma 269 aja. Untuk bahannya menggunakan bahan sintetis, tentunya lebih lembut dan juga ringan dengan teknologi Devil Agility. Untuk kecepatan cocok banget, Bray. Tersedia 3 warna. Nah, ini ada warna grey-nya. Ini warna grey, terus ada juga warna putih. Ini untuk warna putihnya cakep banget. Untuk kosongnya seperti ini, dan juga ada warna hitamnya. Nah, ini untuk warna hitamnya, Bray. Nah, ini warna hitamnya. Nah, untuk sepatu ini juga ada sepatu futsalnya juga. Sepatu futsalnya seperti ini, Bray. Nah, untuk warna dan juga harganya sama untuk sepatu futsalnya. Tampilannya cakep banget ya, kombinasi warna yang sangat unik dan juga abstrak ini cocok buat kalian untuk kecepatan, Bray. Next, kita lanjut ini sepatu paling besar juga dari seri Kalsi. Ini ada seri Bomsala. Nah, untuk Bomsala terbarunya ini ada Bomsala Invisible. Nah, bisa dilihat ya, lebih detailnya menggunakan bahan kulit sintetis, tentunya lebih awet, dan juga bahan mesh tentunya untuk keringanan sepatunya. Nah, untuk sepatu ini menggunakan outsole terbaru. Nah, ini outsole terbaru dari Kalsi, yang dimana ini tentunya memberikan inovasi terbaru dari Kalsi yang untuk buat kalian di posisi pivot, kiper, dan juga anchor cocok banget, karena lebih tebal, untuk misalnya lebih empuk dan juga lebih kerasa empuknya ya. Nah, ini tersedia 3 warna, ada warna putih, ada juga warna pink, dan juga warna hitamnya, Bray. Nah, ini warna hitamnya. Nah, nanti ini bakalan ready di store Rasputindo, nantikan aja. Ini ada warna pinknya dan juga ada warna putihnya seperti ini, Bray. Nah, itu di bawah ini seperti sepatu Bomsala biasanya. Ini ada Bomsala Festival dan juga Bomsala Verse. Nah, ini paling besar juga untuk Bomsala Festival-nya. Yang ini sudah tersedia di store Rasputindo. Nah, kalian nantikan lagi untuk kedatangannya lagi, Bray. Oke, Bray. Nah, itu tadi keseruan Kalsi Stakeholder Gathering 2023, Bray. Nah, sepatu mana nih yang jadi inceran kalian? Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, Bray. Bye-bye.